PSM itu dari Tarkam. Maksudnya kalau ada pertandingan anak kecil itu kita biasa dikasih ribuan. Nama Samsul Khairuddin terbilang sangat melegenda di kancah persepak bolaan tanah air. Pemain legendaris PSM Makassar ini resmi pamit pada laga terakhirnya melawan Madura United. Salah satu kelompok supporter PSM Makassar menggelar kegiatan Tribute to Legend di sebuah kafe di bilangan Jalan Veterani Makassar, Jumat 17 November 2017. Samsul yang bergabung dengan PSM Makassar selama 15 tahun ini di hadapan para pengunjung begitu hikmat menceritakan perjalanan karirnya bersama pasukan Ramang. Didampingi istri tercinta Ika Indriyasari, Samsul menceritakan kecintaannya terhadap PSM Makassar sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepada supporter PSM, saya harap janganlah bosan-bosan. Saya mendoakan PSM karena kemarin tidak ada apa-apanya di lapangan tanpa supporter. Gafur, salah satu penggagas Tribute to Legend, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar semata-mata sebagai bentuk kecintaan dan penghargaan kepada sang kapten yang telah mendedikasikan dirinya hanya untuk PSM Makassar. Event ini sendiri sebenarnya dari penggemar sih untuk Samsul Khairuddin sendiri. Siap-siap, Om Jendri. Jadi kita semua itu ngefans berat sama Samsul. Terlepas dari keputusan Samsul yang telah pamit dari PSM Makassar di penghujung kompetisi, Gafur yakin Samsul telah memikirkan keputusannya dengan matang dan apapun yang Samsul putuskan, supporter pasti akan tetap mendukung.